Dupa menjadi salah satu sarana utama yang digunakan umat Hindu dalam melaksanakan persembahyangan. Dalam sastra, dupa yang digunakan sebaiknya tidak sekedar wangi dan menyala, tetapi juga harus mengandung bahan-bahan yang baik untuk pemujaan. Hal inilah yang selalu diperhatikan Jero Mangku Eko Astana, pengusaha dupa di Bali, yang belajar otodidak dan utamakan kesucian. Pria asal Desa Jeham, Tembuku sudah menekuni usaha pembuatan dupa sejak tahun 2000-an. Ia mulai mengawali usahanya setelah ditunjuk menjadi pemangku di usia muda. Dari sana, ia selalu berdoa dan kemudian terinspirasi membuat dupa agar bisa membuat dupa yang baik untuk persembahan. Ia pun mengumpulkan sumber-sumber sastra yang berhubungan tentang pemujaan menggunakan api dalam hal ini dupa. Dari berbagai literatur yang berhasil dikumpulkan, ia kemudian belajar dan berhasil menemukan formula dupa yang tepat. Sastra menyebutkan dupa harus mengandung beberapa bahan atau unsur yang baik untuk pemujaan. Ia mencontohkan, Kidung Wargasari menyebutkan bahan seperti kemenyan, cendana, dan majegau yang baik untuk pemujaan. Dalam sastra lainnya, ia juga menemukan dupa harus mengandung unsur laut, kayu, akar, dan bunga. Sekitar tahun 2003, ia pun akhirnya membuat brand Dubali untuk produk dupa buatannya. Nama Dubali dipilih karena dupa produksinya dibuat berdasarkan sastra Hindu Bali. Selama memproduksi dupa Dubali, dirinya selalu memastikan bahan yang digunakan adalah bahan alami. Ia menyebut hampir 90% bahan baku yang dipakai merupakan bahan lokal Bali, kecuali kemenyan yang didatangkan dari luar. Dupa Dubali selama ini juga diproses dengan mengutamakan kesucian. Jero Mangku Astana mengatakan untuk menjamin keaslian dan kesucian bahan yang digunakan, ia berusaha semaksimal mungkin mengolah bahan baku dari nol hingga jadi. Karyawannya yang sedang cuntake karena datang bulan atau ada kematian tidak diperbolehkan mengerjakan pembuatan dupa sebelum ia bekerja dan karyawannya juga sembahyang terlebih dahulu. Dupa Dubali diciptakan hingga hari ini Astungkare berkat dukungan sarang sami, kita sudah bisa membuat dupa dari bahan baku, dari hulu dan hilir sudah kita siapkan sendiri. Sehingga kita bisa benar-benar mandiri untuk dupa. Dan kita juga bisa menjamin bahwa kalau produk kami itu benar-benar bahannya sesuai perintah sastra dan memang benar bahan itu sesuai dengan sastra tersebut. Karena kami sendiri yang menciptakan bahan tersebut dengan mengolah dengan alat dan sarana prasarana yang kita telah ciptakan untuk hal tersebut. Keunikan dari dupa Dubali produksi Jero Mangku Astana terletak dari proses pembuatannya. Khusus dupa basah dikerjakan dengan cara tradisional, yakni digiling dengan tangan. Dengan seratusan orang karyawan, dalam sehari ia mampu memproduksi sekitar 20 ribu batang dupa basah setiap harinya. Ada juga dupa kering yang diproduksi hingga ratusan kilogram dalam sehari. Dupa Dubali selama ini telah dipasarkan ke hampir seluruh daerah di Bali dengan berbagai ragam kemasan dan harga. Produk dupa Dubali yang diproduksi Jero Mangku Astana tidak hanya diminati umat di Bali, namun juga luar Bali. Selain secara langsung, Jero Mangku Astana mengaku memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, ia punya tim khusus untuk bekerja memasarkan Dubali secara online. Ya, dari penghargaan ini, berterima kasih sekali kepada Bali Pos yang telah memberikan kami penghargaan, penghormatan terhadap karya kami, dedikasi kami dalam membuat dupa. Semoga dengan penghargaan ini kami bisa lebih bersemangat, lebih berinovasi untuk menciptakan produk-produk sesuai kebutuhan umat. Sama seperti sebagian besar pengusaha lainnya, Jero Mangku Astana pun merasakan efek pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun terakhir. Meski demikian, ia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada umat masih mencintai produk Dubali. Menurutnya, dengan membeli produk lokal Bali secara tidak langsung juga membantu menguatkan dan mengajakkan perekonomian Bali. Putu Ratna, Bali TV.